Hai semuanya, home review di sini dan hari ini aku mau nge-review salah satu brand legendary di Indonesia. Mungkin orang tua kalian pasti tahu. Ini adalah brand Alga Spring Bed. Yep, ini terkenal banget zaman dulu dan sempat hilang, tetapi sekarang mereka sudah relaunching dengan produk-produk terbaru dan inovatif mereka. Contohnya adalah tipe yang satu ini adalah Nara dari Alga Spring Bed. Kalau dari desain sendiri, personally aku suka banget sama desain produk yang satu ini. Kayak ada akulturasi dari zaman dulu sama zaman sekarang. Warnanya masih full putih, tapi ada touch brown sama touch goldnya itu bikin kasur ini kelihatan wah klasik dan mewah banget. Kalau kita lihat di bagian atasnya ini, walaupun modelnya putih polos, tidak banyak lukukan-lukukan, tapi ada garis-garis motifnya itu bikin kasur ini nggak kelihatan ngebosenin, tetap kelihatan keren banget. Untuk spesifikasi sendiri, kasur ini sudah dilengkapi dengan sistem pegas postur zoning spring. Ini sih bahasa kerennya mereka untuk pocket spring dengan zonasi ya, yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang belakang kalian tentunya. Yang bikin spesial adalah kalau misalnya brand Alga itu turun-temurun pakai bahan pegasnya itu baja, sehingga orientasi kasurnya itu pasti lebih ke arah firm. Nah, mengikuti perkembangan zaman, kita lihat kasurnya sekarang udah punya premium Eurotop yang tebel banget, itu kira-kira mungkin sekitar 11 cm. Isinya apa sih? Ini isinya itu ada pressure foam, terus ada juga natural latex dan juga ada soft fibernya. Sehingga waktu kita cobain duduk, kasur ini tidak terlalu keras. Untuk mengikuti segmen pasar anak muda sekarang yang nggak suka terlalu keras ya. Sehingga mereka bikin kasurnya ini memiliki feel akhir itu lebih ke arah medium soft. Tidak hanya itu, bagian pinggir kiri kanan kasur tentu sudah menggunakan foam encasement supaya kita tidur atau duduk di pinggir kasur itu tidak mudah terjatuh. Sesuai ekspektasi, kasur ini memiliki orientasi feel yang medium soft sehingga waktu aku coba duduk terasa juga softnya. Lalu aku coba loncat, terasa juga ada membelnya dan terasa kekenyalannya. Waktu aku rebahan, postur tubuh tetap rata. Bagian panggul memang sedikit agak turun, tapi it's okay, tidak terlalu turun sehingga tidak akan mencederai atau bikin kalian sakit pinggang. Untuk harga kasur ini dibanderol di angka 9 sampai 15 jutaan untuk harga kasurnya aja, yang menurutku ini masih wajar juga karena untuk brand premium dengan kasur total ketebalan 38 cm, pocket spring zonasi, latex dan ada macam-macam spesifikasinya, ini benar-benar worth it untuk kalian taruh di wishlist kalian. Ayo tunggu apa lagi? Segera miliki kasur Nara dari Alga Spring Bed ini. Kalau kalian penasaran, kalian boleh hubungi nomor di bawah ini atau kalian bisa kunjungi store kami di Magi Home Center. Kita ada beberapa titik di kota Jabodetabek. Akan ku taruh link di deskripsi supaya kalian mudah untuk pilih lokasi yang terdekat dengan rumah Anda. Kalau kalian pengen browsing via internet, kita ada di seluruh marketplace sayang Anda, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan juga kita ada situs resmi di www.magiohomecenter.online. Dan kalau misalnya kalian pengen menikmati konten menarik setiap harinya, kita ada di Instagram di @magiohomecenter dan juga di TikTok di @magiohomecenter_. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian boleh like. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. See you in next episode. Bye-bye.